Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya wakafa. Wassalatu wassalamu ala al mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Di dalam Al-Qur'an kita temukan banyak kisah-kisah. Uh, Terutama dua kisah yaitu kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Zakaria. Kedua-duanya sudah lama mendambakan ingin punya anak. sudah sedemikian rupa mereka berusaha dua-duanya sudah tua istrinya mandul tetap juga doanya belum dikabulkan pelajarannya kita ambil dari sini bahwa karena Allah ingin supaya nanti banyak diantara hambanya yang mungkin sudah lama dia menikah tapi juga belum dikurnai anak Kadang-kadang mulai beruk sangka, lain nah, jangan jangan buruk sangka lah, saya nggak diterima terus doanya, kamu siapa? Nabi saja itu sampai sudah tua baru dikabulkan doanya, apalagi kita, ya tugas kita hanya minta sama Allah semata lah dan jangan putus asa, lain right? karena. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dikabulkan punya anak Ismail. Demikian juga Zakaria. Ya. Kita mau berusaha mengikuti mereka. Demikian juga bagi suami ya. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim itu ganteng. Dua-duanya Nabi. Dan keduanya bisa aja begitu lihat isinya mandul. Ya kawin dengan perempuan lain. Tidak mereka setia. Oh. Ya, banyak orang kadang-kadang ah tak punya anak ya. sudah saya kawin lagi. Ya. Nabi Ibrahim pun kawin dengan Siti Hajar karena permintaan Sarah. Tahu Sarah keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan juga ini penting sekali. Kenapa mereka meskipun sudah tua tetap ingin punya anak? Apakah karena mereka punya perusahaan? punya pabrik takut nggak ada yang luruskan bukan karena mereka takut nanti tidak akan ada yang meneruskan risalahnya, misinya. Nah kita juga demikian. Minta sama Allah, ya Allah. Kurniakan aku anak, aku akan didik dia. Nanti anak saya akan menjadi da'i. Yang akan berat membawakan misi Nabi Muhammad SAW. Seperti mereka. Yang menarik doanya Nabi Zakaria. Ya, itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Baik. Rabbila tadarni fardan wa anta khairul Ya Allah Janganlah aku biarkan sebatang kara. Janganlah kau biarkan aku hidup sendirian. Janganlah aku meninggal sebelum aku punya keturunan. Dan engkau adalah sebaik-baiknya pewaris yang memberikan keturunan. Allah. Ini dua sangat menyentuh. Ya. Jadi Zakaria yang sudah tua istrinya mandul tetap punya husnul dan sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu juga pernah ada seorang ibu sudah kawin 20 tahun zaman Nabi Musa AS, datang kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Allah Musa Tolong doakan saya Saya sudah 20 tahun Menikah pun punya anak juga Pun punya keturunan Kalau karena kalimullah Minta langsung sama Allah Musa langsung dengan Allah Tapi kata Allah Musa bilang sama ibu, ibu itu Aku sudah tuliskan dia Perempuan yang mandul Allah Maka Musa bilang maaf bu Ibu sudah Ma, ditakdirkan mandul. Pergilah si ibu itu. Ya. Tahun berikutnya datang lagi. Nanti didoakan lagi. Jawabannya sama lagi. Tahun ketiga sama. Eh tahun keempat ibu itu bawa anak. Anak bayi. Musa kaget. Anak siapa itu? Anak saya kata ibu itu. Nggak mungkin. Kata Allah kamu mandul kau punya anak. Betul anak saya. Akhirnya Musa langsung berdialog dengan Allah. Apa kata Allah? Ya Musa, tahukah engkau ketika kau bilang sama dia bahwa dia sudah tertulis mandul, dia berdoa. Ya Arhamar Rohimin, irhamna. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, yang paling penyayang. Ya Allah, yang maha pembuka, yang maha tahu, bukakan untuk kami. Jadi kalau semua pintu tertutup, pintu kau nggak pernah tertutup ya Allah. Right? Jadi dia ini saat masih tetap, meskipun sudah tahu dia mandul, dia punya husnud dan sama aku. Doa dia telah menyentuh hatiku kata Allah. Maka aku Allah berikan anak. Ya, maka kata Nabi kan apa? la yuraddul illa tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa Coba kita berdoa makanya ayat berikutnya fastajabna lahu wa lahu yahya fa'nya immediately langsung oleh Allah doa Nabi Zakaria dikabul dan diberi anak namanya Yahya Allah tapi ada sedikit di situ rahasia. Kenapa doanya sekali langsung dikabul? Ain, wa aslahna lahu zaujah. Pertama oleh Allah, Allah diperbaiki istrinya yang tadinya mandul jadi subur. Apa alasannya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu artinya Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Nabi sebelumnya yusari'una cepat-cepat untuk mengerjakan yang baik, ini kunci. Nah, kalau masalah kebaikan, langsung dia, ya selalu berusaha salat pada awal waktunya, cepat-cepat. Dia bukan menunggu orang miskin datang, tapi dia datang ke orang miskin, ya Yusariun. Dia mendengar apapun orang perlu bantuan, dia selalu di sana. Itu kuncinya. Apakah kita berbuat demikian? Atau kita masih menunggu siapa yang perlu? Mari kita coba. Ya, kalau sudah masalah akhirat, kita ingin yang pertama. Yang kedua, wa Ketika berdoa kepada kami, kita Allah, hatinya penuh dengan apa? Rogobah, harapan. Allah. Warahabah, ya, rasa takut, khawatir, ada. Ayat bercampur. Ayat. Jadi ketika berkata nabi kan, Udullah wa antum Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doa kamu akan diijabah. Jangan berusaha. Ayat. Wa kanulana dan mereka kalau sudah menghadap kepadaku mereka khusyuk ya itu tiga kunci ya saya tutup dengan sebuah kisah dulu di Amerika uh, pelajar di sebuah universitas itu mengundang seorang ahli dakwah namanya Dr Abdullah Idris untuk ceramah di depan non Muslim student yang bukan Muslim di kampus biasa itu Nah situ rupanya imam itu menceritakan tentang kisah Nabi Zakaria yang sudah tua akhirnya dapat anak. Rupanya ada seorang perempuan Amerika orang putih dia sudah lama menikah nggak punya anak. Dengan kisah ini dia timbul rasa harapan lagi. Makanya dia datang. Bilang, se, Tuhan, di mana aku dapatkan kisah itu. Akhirnya dikasih Quran dia. Ini dalam di dalam Quran ini. Pulang dia. Pulang. Rupanya setelah 10 tahun para student pelajar di kampus yang sama mengundang lagi Syekh yang sama, Syekh Abdul Idris. Ceramah untuk non muslim. Habis ceramah, ada perempuan pakai hijab dia bilang, Tuhan kamu ingat saya enggak? Of course, tentu dia lupa, udah 10 tahun. Ya, ini saya yang dulu minta tentang apa, di mana aku akan dapatkan kisah itu. Dan kamu kasih Quran. Oh iya, iya, iya. Ya betul, ini anak saya dua. <laughs> Jadi dia masuk Islam, dan Allah kasih anak dua. Timbul harapan lagi. Ya, yang penting kita itu dan jangan menentukan kapannya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi aja di dikabulkan setelah tua, apalagi kita. Dan jangan dengarkan kata-kata orang. Saya sendiri, saya baru dikasih dikurnai keturunan setelah 14 tahun kawin. Allah, ya langsung kasih doa alhamdulillah laki perempuan. Makanya setelah saya bilang sama teman saya orang Amerika, ya kata dia, oh you did buy one and get one free gitu ya. <laughs> Kau beli satu, satu lagi dapat free gitu ya. ya. Ya, Jadi bacakan doa dan laksanakan tadi syarat-syarat untuk diterima doa. Ya. Robbila tadarni fardan wa anta khairul warisin ya mudah-mudahan oleh Allah SWT kita selalu dilindungi ya dan mereka yang belum dapat keturunan mudah-mudahan oleh Allah, Allah dimudahkan ya ya Alhamdulillah hamdan ya fi ni amul kafi majid ya rabbana lakal hamdu kama bagi li jalalika wa sultanik Allahumma salli wa ala al sayyidina al Muhammad wa ala alihi ajma'in ربي هب لي من الصالحين ربي لا تذرني ذا فردا وانت خير الوارثين اللهم احينا على الاسلام والسنه وتوفنا على الايمان والتوبه وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. <applause>